wanita. Kau diciptakan dari tulang rusuk pria, dari tulang rusuk yang bengkok. Maka dari itu, sudah sepantasnya kau harus dijaga, diluruskan, bukan dengan kekerasan atau kemarahan, tapi diarahkan dengan pengertian dan juga kasih sayang. Wanita, kau ingin terlihat kuat, walaupun sebenarnya hatimu menangis. Kau ingin terlihat tegar, walaupun sebenarnya hatimu tengah teriris. Kau ingin dimengerti, bukan disakiti. Dan kau ingin diperhatikan, bukan disia-siakan. Wanita, ketika hatinya dikecewakan, dia mudah sekali untuk memaafkan, tapi sulit baginya untuk melupakan, karena luka itu akan membekas pada hatinya yang terdalam. Jangan pernah kau menyakiti hati seorang wanita, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita yang meneteskan air mata, Allah akan mengharamkan tubuhnya dari api neraka.